والله لا والله الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا والله لا والله الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدامين لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدامين لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا والله الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدامين لقينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا خلفه وسدده Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin. Wa anqadhana min dhulmatil jahli wal dayajin. Alhamdulillahilladhi hadana bi'abdihi al-muhtar man da'ana ilayhi bil jinni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة لنبح المجيد حذرة الله سبحانه وتعالى جل وعلا محاسوشي الله سبحانه وتعالى yang dengan kesuciannya menyucikan jiwa hamba-hambanya dari segala keinginan yang hina, yang semakin mulia dan luhur mereka yang mengingat dan mengagungkan Allah. Ia adalah jiwa yang lebih indah dan bercahaya melebihi jiwa yang mengagungkan Allah. Maha mensucikan jiwa hambanya dengan kehendak yang hina, maha menjatuhkan keinginan buruk dari sanubari hamba-hambanya. Semakin dekat dan rindu seseorang hamba kepada Allah, semakin berjatuhan keinginannya untuk berbuat yang mungkar. Demikianlah cahaya keagungan ilahi
bila telah terbit di dalam sanubari, semakin terang benderang hingga sirnalah kegelapan di dalam jiwa dan sanubari hambanya, berganti dengan keinginan luhur, berganti dengan keinginan mulia dan berbuat kebaikan sepanjang sisa waktu dari usianya yang dipinjamkan Allah. Wahai hamba-hamba Allah, yang kita ini adalah milik Allah, yang usia kita dipinjami Allah agar semakin dekat kehadirannya. Wahai yang bernafas dan hidup dengan kehendak Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang wanita yang hamil, Allah memerintahkan malaikat di dalam rahimnya yang selalu menyampaikan kehadirat Allah. Jika sudah masuk janin ke dalam rahimnya, maka malaikat berkata, ya Allah nutfah, wahai Allah, janin telah masuk ke dalam rahim. Lantas apabila ia telah menjadi gumpalan darah dengan kehendak dan pengaturan Allah, malaikat mengatakan, ya Rab, wahai Allah, ya Rabullah, ya Rabbalaka, dan beliau dan malaikat terus melaporkan akan keadaan sang bayi. Wahai Allah, telah menjadi gumpalan daging bayi ini. Wahai Allah, telah mulai berbentuk bayi ini. Dan ketika ia hampir berbentuk, kelaminnya ditanyakan oleh malaikat, ya Rabb, adakah rambutnya? Hai Allah, apa yang kau inginkan dari bayi ini, lelaki atau wanita? Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala memilihkan kelaminnya, dan setelah itu muncullah bayi dan ditiupkan pada jarum. Berdetaklah jantungnya dan berfungsilah seluruh aliran darahnya, berfungsilah seluruh tubuhnya dan menanti izin untuk lahir ke muka bumi yang milik Allah. Menanti izin bernafas di dunia yang milik Allah. Ia pun lahir ke muka bumi dan menyerukan suara, dan setelah itu ia hidup dengan kehendak ilahi. Dialah Allah yang maha memiliki setiap kelahiran, yang maha memiliki setiap kehidupan, yang maha menjatuhkan seluruh kekuasaan dengan kematian. Dialah Allah maha suci dan beruntung. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan beruntunglah hamba-hambanya yang selalu ingat bahwa Allah menyukai istighfar dan taubat. Inilah satu hal, satu-satunya hal yang menyelamatkan para pendosa dari kehinaan dan api neraka. Mereka selamat karena memahami ada yang maha mengampuni yang tiada pernah bosan mengampuni, yang maha pengasih yang lebih dermawan dari semua yang dermawan, yang maha diharapkan dari semua yang berhak diharapkan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Hadirin hadirat, Allah memahami bahwa kita tidak menyukai musibah, sehingga Allah jadikan semua musibah itu menjadi penghapusan dosa dan menggantikan hal-hal yang tidak kita sukai dengan hal-hal yang lebih indah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah seseorang yang meninggal tiga orang anaknya, terkecuali Allah jadikan itu hijaban lahu minan nar. Berarti kalau sudah seseorang punya anak, anaknya tiga yang meninggal, maka Allah jadikan itu benteng baginya dari api neraka. Betapa pedihnya dan sulitnya dan pahitnya kehilangan seorang anak,
bagaimana dengan tiga orang anak? Seakan-akan sirna seluruh kenikmatan yang dia lewati sebelum tiga orang anak yang wafat dari anak-anaknya misalnya. Namun hal itu diganti dengan hijaban kaum minanah. Kesedihan itu kecil kalau dibanding dengan anugerah bebas dari api neraka. Jika ia melihat api neraka yaumul qiyamah, ia akan memuji Allah, Maha Suci Engkau wahai Rabb, yang membuat tiga orang anak wafat dan aku terjaga dari api yang mengerikan ini. Di saat itu, kalau seandainya orang sudah melihat api neraka, seandainya ia punya 100 anak pun ia rela dikorbankan demi selamat dari api itu. Seandainya ia mesti melewati kesedihan sepanjang ia lahir hingga ia wafat, ia akan lewati kesedihan itu dan ia anggap gembira jika ia lihat api neraka itu. Hadirin hadirat, lalu para sahabat bertanya, kaifa bi'itsnan? Gimana kalau yang dua orang anaknya wafat? Rasul menjawab, bal itsnan, juga kalau hanya dua yang wafat. Juga menjadi hijab baginya dari api neraka. Kesedihannya dibayar oleh Allah dengan selamat dari api neraka selama-lamanya. Inilah anugerah yang ingin saya kupas dari hadis ini. Betapa Allah selalu membayar kesedihan kita dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kesedihan itu sendiri. Kalau seandainya seseorang itu melihat anaknya dua wafat di dunia, lalu ia tahu di akhirat ia akan masuk api neraka, maka betapa tidak berartinya seluruh anaknya kalau ia harus menginjak api neraka. Allah selamatkan itu semua, kan, tetapi tentunya kita tidak ingin anak kita wafat. Maka selalulah memohon lutuf dan kelembutan dari takdir-takdir ilahi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, inilah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mendengar hadis yang bersama-sama kita baca tadi, inna dina yusuf, agama ini, Islam ini adalah hal yang mudah. Wala yushadda dina ahdun illa ghalaba, seseorang juga memaksakan dirinya untuk taat melebihi kemampuannya, ia akan ditundukkan dan dikalahkan oleh keinginannya sendiri. Maksudnya apa? Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan, ketika yang dimaksud inna dina yusuf, agama Islam ini mudah, maksudnya Allah sudah Maha mengetahui mana yang sulit bagi kita, mana yang mudah. Allah jadikan agama ini mudah bagi kita. Jadi kalau kita merasa sulit, itu hawa nafsu kita yang bicara. Tapi pada hakikatnya, semua umat ini mampu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina yusuf, walyushadda dina ahadun illa ghalabahu. Dia adalah seseorang memaksakan dirinya. Dalam ini Imam Ibn Hajar menjelaskan hal-hal yang sunnah. Kalau hal-hal yang fardu, memang fardu. Tapi kalau hal-hal yang sunnah, jangan paksakan diri kita. Contohnya Imam Ibn Hajar memberi contoh orang yang memaksakan dirinya untuk melakukan sholat tahajud yang panjang. Boleh saja dia lakukan sholat tahajud panjang, tapi kalau dia paksakan berlebihan, akhirnya setelah tahajud ketiduran, sholat subuhnya terlewat. Sholat subuhnya hanya fardu. Dia paksakan untuk tahajud yang lama, akhirnya sholat subuhnya terlambat. Tentunya hal ini yang dimaksud dalam hadis wala yushadda dina illa ahadun illa ghalabahu. Orang yang memaksakan dirinya dalam ketaatan lebih dari kemampuannya, nanti dia akan kalah sendiri dengan keinginan. Fasadiyu pada Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari mengatakan tawassut fil amal,
jangan berlebihan, jangan pula meremehkan. Di tengah-tengah saja, pasal diri berbuat yang semampu kita dan itu dipertahankan karena ahabbuddin ilaihi sallallahu alaihi wasallam adwa mahu. Demikian riwayat Sahih Bukhari bahwa yang paling disenangi oleh sang Nabi dalam amal kita adalah yang berkelanjutan, yang berkesinambungan. Jadi jika hal itu pun ringan tapi berkesinambungan, itu yang lebih disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat tahajud rasanya saya sulit bangunnya, ya kalau begitu lakukan sholat witir. Habis ba'diyatul isya, sudah sholat isya ada sholat sunnah ba'diyah, setelah itu sholat witir 3 rakaat, itu sudah termasuk qiyamul lail, sholat witir. Kalau bangun tahajud, sholat tahajud lagi tidak apa-apa, tapi jangan witir 2 kali. Karena yang makruh adalah witir 2 kali. Kalau malam bangun lagi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat tahajud, silakan. Bangun tidak bangun sudah melakukan qiyamul lail. Kalau bangun tahajud subuh, tidak bangun toh sudah melakukan qiyamul lail. Ini yang disebut tasabbihu, tawassul bil amal. Saya pengen kemuliaan qiyamul lail, ya lakukan yang mudah. Setelah ba'diyah isya lakukan sholat witir 3 rakaat, itu sudah qiyamul lail. Tapi siapa mau yang tahajud? Ya kalau bangun tahajud lakukan, kalau tidak bangun qiyamul lail sudah kita lakukan sholat witir dan dapat pahalanya. Bisa sudah yang malam melakukan qiyamul lail dengan sholat witir. Demikian hadirin-hadirat, di antara kemudahan-kemudahan yang ditunjukkan dan bila kita tawarkan itu afdal. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dari pesan itu, wa qaribu. Apa makna qaribu di sini? Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari Isyarah Sahih Bukhari menjelaskan, illam tastati'u an taf'al ma akmal fahman bima yuqarrib ilaih. Kalau tidak mampu engkau berbuat hal yang sedemikian sempurna yang kamu ketahui, buat amal yang dekat dengan hal itu, yang dekat kepadanya. Seandainya kita dengar sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud, kata Rasul, puasa sehari batal sehari, puasa lagi batal lagi, itu afdalus siyam, afdalus shaum, puasa yang paling afdal. Kita tidak mampu, ya kalau itu Senin Kamis. Saya sibuk banyak pekerjaan, kalau itu 3 hari 1 bulan. Sibuk tidak mampu atau sakit atau banyak halangannya untuk melakukan puasa, lakukan puasa Syawal, lakukan puasa pada hari Asyura, pada hari Arafah yang hanya datang setahun sekali, puasa Arafah setahun sekali, puasa hari Asyura setahun sekali, puasa Syawal 1 minggu saja dalam 1 tahun. Demikian hadirin-hadirat, maka ibu dekatkan diri kita. Saya mampunya hanya apa puasa fardu saja Ramadan, tambah 1 hari 1 tahun puasa Asyura. Itu sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura sudah jadi puasa wajib. Sebelum diwajibkan bulan Ramadan puasa, sebelum ada diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura wajib. Setelah muncul kewajiban puasa di bulan Ramadan, puasa Asyura menjadi sunnah muakkadah. Terus setahun sekali, kalau tidak mampu puasa sunnah, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, Arafah 1 tahun sekali. Demikianlah hadirin-hadirat, tahun depan tambah 2 kali Arafah dengan Asyura, tahun depannya lagi tambah Syawal 1 minggu, Arafah Asyura 3 kali aja setahun, tahun depannya barangkali bisa ditambah 2 bulan sekali. Terus demikian, ahabbuddin ilaihi adwa mahu. Demikian riwayat Sahih Bukhari, yang paling disenangi oleh Rasul adalah amal yang berkesinambungan. Kalau amal sekali saja memang tidak boleh, boleh, tapi yang berkesinambungan yang afdal. Jadi kita bicara hal yang sunnah, kalau hal yang wajib tentu sudah jelas. Wa qaribu wa abshiru, dan fahamilah hal-hal yang membuat engkau gembira di dalam ibadah.
dari para bisyarat-bisyarat dan kabar-kabar mulia yang muncul dalam ibadah itu, pahami dan kabarkan. Kita sudah lakukan salat witir, alhamdulillah setiap malam salat witir, kenali kemuliaan pahala qiyamul lail itu seperti apa. Absyiru, katakan kepada orang lain dan senangkan dirimu. Kalau qiyamul lail itu pahalanya begini, 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 itu yang dimaksud. Ketika kita beramal ibadah, hadirkan di dalam hati kita kemuliaan ibadah itu. Saya alhamdulillah selalu hadir di majelis setiap malam Selasa. Hadirkan kemuliaan ibadah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Qul inna salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati li lillahi rabbil alamin." Muslim. Orang yang duduk di majelis zikir dan majelis taklim itu, semua yang duduk di situ tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang duduk bersama berzikir, dan orang yang bertaklim dan bersalawat, semuanya itu akan duduk di majelis zikir dan nusuki wa mahyaya. Hadirin hadirat, inilah yang disebut wa'akshiru, agar bangkit semangat kita di dalam ibadah lebih daripada yang ada. Kita sedang salat lima waktu, bangkitkan kemuliaan itu, bahwa kau sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Inilah detik-detik terindah sepanjang waktu kita hidup hingga kita wafat. Belum ada detik-detik lebih agung daripada saat kita salat. Saat kita sujud, ingat pula kemuliaan sujud itu, bahwa Allah mengharamkan anggota sujud dibakar api neraka. Inna Allah harama 'alan nar an ta'kula min ibn Adam matala sujud. Sahih Bukhari, bila menjelaskan Sahih Bukhari, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan api neraka untuk membakar anggota sujud. Ingat itu di saat kita bersujud dan sedekat-dekat hamba kepada Allah, wahuwa sajid. Hamba yang sedang sangat dekat kepada Allah adalah saat yang bersujud. Sedang sujud ingat itu, sedang berzikir ingat kemuliaannya, sedang puasa ingat kemuliaannya, sedang sedekah ingat kemuliaannya, berhadapan dengan ayah ibu ingat kemuliaannya, ingat kemurkaannya. Demikian, absyur. Setelah itu Rasul mengajari kita untuk banyak berdoa, tapi Rasul mengajari tiga waktu yang paling afdal padanya doa di dalam setiap hari, yaitu wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa shay'in min ad-dirjah. Mohonlah pertolongan kepada Allah pada tiga waktu, yaitu di saat pagi. Ghudwah adalah mulai selesai fajar hingga waktu duha. Sebagian ulama mengatakan sampai sebelum waktu zawal. Jadi berapa 10 menit sebelum azan zuhur itu waktu zawal. Sebelum itu, dari mulai habis subuh waktu pagi itu doa-doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawha. Rawha adalah beberapa saat sebelum asar sampai terbenamnya matahari. Di saat-saat itu banyaklah berdoa kepada Rasul. Wa syai'in min ad-dirjah, yang paling afdal di detik-detik terakhir sepertiga malam terakhir sebelum adzan subuh. Jadi sebelum adzan subuh, kalau sepertiga malam terakhir bisa dihitung sendiri, mulai adzan isya sampai adzan subuh dibagi tiga, sepertiga terakhir itu waktunya. Kira-kira jam 3 atau setengah 3, detik-detik sebelum adzan subuh itulah detik-detik paling afdal untuk berdoa. Dan di detik-detik itulah saat kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir beberapa detik sebelum terbitnya fajar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya dengan tuntunan keluhuran, dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan agama Islam ini mudah. Makin ingin seseorang mendalaminya, makin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya dan akhiratnya. Dan bukan berarti seseorang yang bekerja itu dia adalah orang yang duniawi, karena pekerjaan itu kalau diniatkan untuk memberi nafkah menjadi pahala sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi nafkah kepada keluarganya,
maka fahuwa lahu sadaqah, maka ia mendapat pahala sadaqah. Tuhan diri hadirat ini bekerja dan mendapatkan pahala nafkah untuk keluarganya, itu pahala, ada pahalanya juga dari Allah. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bekerja untuk menafkahi para fuqara, dia bekerja tentunya untuk dirinya tapi juga untuk keuntungannya, pekerjaannya itu untuk para fuqara, maka baginya itu seakan-akan orang-orang yang berjihad, yang berpuasa di malam hari dan yang sholat malam sepanjang malam, pahalanya. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Semakin seseorang dekat dan mengamalkan sunnah sang nabi, dia akan semakin sempurna. Dan demikian pula masyarakat, semakin meluas ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin damai keadaan masyarakatnya. Beberapa waktu yang silam di wilayah Syibam di Hadramaut, ada seorang qadhi. Di Syibam kebanyakan ulama salihin banyak di wilayah itu. Qadhi itu hakim. Ia 20 tahun bertugas menjadi hakim di wilayah Syibam. Setelah selesai jabatannya, yang kembalikan semua itu penghasilan bulanannya. Karena hakim kan ada gajinya, ada bulanan, dikembalikan 20 tahun kembalikan kepada amir. Kenapa dikembalikan? Saya tidak bekerja 20 tahun, saya jadi hakim tidak ada satu kasus pun selama 20 tahun dia menjadi qadhi. Tidak ada satu pun pengaduan kepada hakim. Demikian masyarakat yang menabawi. Kalau sudah masyarakat asyik dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi hal-hal yang bersifat mungkar. Ada satu mencaci temannya, yang lain memaafkan. Satu berbuat zalim, yang lain menasihati. Tidak ada satu kasus pun, kata sang hakim. 20 tahun aku di sini. Ini aku makan penghasilan tiap bulan dikasih. Aku tidak mau makannya karena aku tidak bekerja sebagai hakim. Aku ditunjuk jadi hakim selama 20 tahun di sini. Tidak ada satu kasus pun yang datang kepadaku. Tiap hari ya dengan pekerjaannya di pasar dagangnya, kalau ada kasus ya datang ke pengadilan. Tidak ada kasus 20 tahun. Mungkin nanti baiknya selesai dari jabatannya, tidak ada satu kasus pun di wilayah itu. Demikian indahnya masyarakat kalau sudah berjalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah berikan keberkahan, Allah berikan keluasan. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Saya pernah kunjung ke Pulau Mengkalis di wilayah Riau. Pulau ini pulau yang kaya raya, katanya begitu. Sampai di tempat, pertama kali yang saya tanya, bagaimana keadaan pulau ini? Mereka berkata, Habib, di pulau ini tidak ada tempat maksiat. Tidak ada bar, tidak ada diskotik, tidak ada kafe, tidak ada perjudian, tidak ada tempat zina, tidak ada ini semua. Kenapa? Masyarakatnya tidak mau. Pernah buka di sini bar, diskotik, tapi tidak laku. Tutup sendiri. Karena masyarakatnya tidak mau itu. Masjid ramai, pesantren ramai, majelis taklim ramai. Ada orang buka bar, buka diskotik, tutup sendiri karena tidak laku. Jadi Habib, di sini tidak ada tempat maksiat karena masyarakatnya tidak mau. Subhanallah. Kaya raya, Allah limpahkan keberkahan. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal Qur'an wattaqaw lafatahna lahum barakat minas samawati wal ard. Kalau seandainya masyarakat itu beriman dan bertakwa, Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Hadirin-hadirat, demikian indahnya seseorang dan masyarakat yang mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alaihi. Rasulullah SAW selalu menuntun kita pada kesucian hidup. Oleh sebab itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW membanggakan umatnya, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah burran muhajjilin.
Sungguh umatku di hari kiamat terang benderang wajah mereka itu. Maman istata'a minkum mayyudhil burratahu falyam'al bihir riwayat sahih Bukhari. Maka kalian yang Rasul yang punya kemampuan, maka luaskan anggota wudhu. Anggota wudhu, wajah, tangan, kaki, dan itu kalau bisa masuk wajah, jangan hanya di wajah, diteruskan sampai ke lewat leher, sampai di leher, sampai ke telinga dan lainnya, diperluas. Di saat membasuh tangan dipanjangkan sampai di atas siku, itu bukan mubazir, itu hurran muhajiri. Nanti panjangkan sampai melewati siku, demikian juga saat kaki panjangkan sampai di atas pertengahan antara lutut dan mata kaki, tengah-tengahnya sampai betis panjangkan itu air. Itu kenapa? Itu untuk membuat anggota wudhu kita terang benderang nanti di yaumul qiyamah. Rasul membanggakannya, inna ummati yu'auna yaumul qiyamah burran muhajirin. Anggota wudhu mereka terang benderang bercahaya, dikenalnya umat Nabi Muhammad SAW dengan anggota wudhunya yang diberi cahaya oleh Allah SWT. Saat membasuh rambut, basuh seluruh bagian rambut, demikian pula telinga, sempurnakan wudhu kita. Kalau kita wudhu, ini salah satu dari wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berwudhu menghadap kiblat. Lantas beliau berwudhu dengan tenang dan dinikmati, lalu melakukan salat sunnah dua rakaat. Setelah itu ditanya oleh sahabat lain, kau ini berbuat begini, kenapa wahai khalifah Amir al-Mu'minin? Maka Rasul mengajarkan begini. Sayyidina Uthman berkata, barang siapa yang berwudhu fa'ahsanil wudhu, dengan sebaik-baiknya dia perindah wudhunya perlahan-lahan, tidak terburu-buru, menghadap kiblat, menutup aurat. Dalam keadaan seperti itu, lalu dia salat sunnah dua rakaat tanpa berkata-kata, dari mulai wudhu sampai salatnya, usahakan tidak banyak bicara, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ku dengar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dikatakan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu radha. Hadirin hadirat para sahabat radhiyallahu anhum wa radhahum adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dahsyat. Sampai dikatakan jika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhah berhadapan dengan Rasul, saat itu beliau sedang junub, sedang dalam keadaan hadas besar. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu cepat-cepat meninggalkan Rasul. Jika jumpa dengan Rasul, tanya oleh Rasul, aina kunta ya Abu Hurairah, kau tadi di mana wahai Abu Hurairah, kenapa lari sembunyi? Maka berkata Abu Hurairah, kuntu junuban ya Rasulullah, wahai Rasul, tadi aku sedang hadas besar, belum mandi junub. Wa karihtu an ujalisa qabila wa ana tahara, dan aku tidak mau duduk bersamamu dan menghadapmu terkecuali dalam keadaan suci. Demikian cinta mereka para sahabat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alaihi. Dan tentunya kita ingat satu nama manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua nama para sahabatnya. Siapa ia? Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa radhaha, putri tercintanya yang paling dicintai Rasul dari semua sahabat Rasul radhiyallahu anhu wa radhahu. Terbukti bagaimana kita dengar ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radhahu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar ini kalau salat malam, selesai salat terdengar suara gemuruh dari dadanya bagaikan suara air yang bergolak. Dan ketika ia wafat, tercium bau hati yang terbakar, hati yang terpanggang. Hati kalau dibakar baunya seperti itu tercium dari mulutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ketika ditanya kenapa, maka salah satu riwayat mengatakan itu adalah tidak tahannya menahan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hal itu telah didahului oleh Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yang ketika setelah wafat
wafatnya Rasul, ia tidak lagi keluar dari rumahnya dan terus berada di rumahnya, dan keluar hanya beberapa saat untuk berjumpa dengan Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, dan setelah itu tidak keluar dari rumahnya. Beberapa bulan kemudian ialah yang pertama kali wafat dari para sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Sebagaimana riwayat sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Fatimah bahwa engkaulah yang paling pertama menjumpaiku dari para kekasihku ya Fatimah. Maksudnya dari semua orang-orang yang dicintai oleh Rasul dari kalangan sahabat, yang paling pertama kali menjumpai Rasul di alamul barzah adalah Sayyidatina Fatimah. Terbukti beliaulah yang pertama kali wafat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tahu kemuliaan derajat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sebagian orang di masa sekarang mengatakan Abu Bakar Siddiq itu tidak mencintai Ahlul Bait. Hal ini tentunya salah, karena riwayat Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari, ketika Abu Bakar Siddiq ditanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tersinggung atas ucapannya, maka Abu Bakar Siddiq datang kepada rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mohon izin untuk meminta ridho kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ya Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, yastardi min Fatimah Az-Zahra, mohon ridho dan mohon maaf atas kesalahannya, dan ia tidak keluar dari rumahnya Sayyidatina Fatimah sebelum Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ridho dan memaafkan kesalahan Abu Bakar Siddiq. Maka berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, riwayat ini menyelesaikan permasalahan yang saat sekarang dipermasalahkan antara permusuhan, padahal tidak ada permusuhan di antara mereka. Hadirat yang dimuliakan Allah, kita gembira dengan hari-hari mulia kita yang semakin dekat dengan kedatangan guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musyid Al-Habib Umar bin Hafidz, yang akan tiba pada insyaAllah tanggal 8 Januari hari Kamis, yang malam itu akan langsung diadakan acara malam Jumat di Gedung Dalamil Khairat di Cidodol Komplek Angkam pukul 20.30 sebagaimana biasa. Dan tentunya hari Jumat beliau akan khutbah Jumat di Al-Hawi, dan pada hari malam minggunya, malam Ahad, siarah kubra ke luar Batang, dan pada malam Selasa hadir bersama kita insyaAllah tanggal 12 Januari, dan pada tanggal 11 Januari hari Ahadnya haul Al-Imam Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim di Cidodol sebagaimana biasa. Nanti jadwal akan kita bagikan, dan kita berdoa agar acara-acara ini sukses dan tidak ada hambatan sama sekali. Amin Allahumma amin. Dan kita juga bermunajat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran bagi acara kita di malam 1 Januari. Kita akan berzikir bersama untuk mengimbangi maksiat yang muncul di malam 1 Januari. Riuh orang-orang muslimin dengan meniup trompet di malam 1 Januari, kita akan gemuruhkan malam itu dengan ratusan ribu muslimin yang menggemuruhkan nama Allah, Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam pengadaan acara ini. Amin Allahumma amin. Kita bermunajat untuk diri kita dan seluruh muslimin dan semua pemirsa yang mendengarkan di Radio Rasulullah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi kita. Ya Rahman Ya Rahim Ya Zalzalah Wal Ikram. Pandanglah seluruh jiwa kami, pandanglah seluruh sanubari kami, pastikan seluruh nama-nama kami adalah nama yang kau limpahi rahmah, berkah dunia dan akhirat, zahiran wa batinan. Ya Rahman Ya Rahim, rahmatmu yang kau minta, yang tiada yang memilikinya kecuali kau yang maha tunggal dan maha abadi, yang melimpahkan rahmat pada hambamu setiap terbenam dan terbitnya matahari. Ya Rahman Ya Rahim Ya Zaljalali Wal Ikram, kau limpahkan rahmat kepada kami, limpahkan rahmat pada kami, pada rumah tangga kami, pada diri kami, pada segala aktivitas kami. Ya Zaljalali Wal Ikram, Ya Tatawli Wal Inham, Ya Rahman Ya Rahim. Wahai yang menawarkan dirimu Rahmanul Rahim, wahai yang maha menawarkan dirimu Arhamul Rahimin, yang maha pengasih melebihi semua
kesempatan memandang keindahan Dapu yang maha indah, dan jadikan jiwa-jiwa kami selalu bercahaya dengan cahaya keindahanmu siang dan malam. Jadikan hari-hari kami dilimpahi kebahagiaan dan rahmat sepanjang waktu dan zaman. Ya Rahman Ya Rahim, sampai kami wafat, jadikan wafat kami adalah awal dari kebahagiaan yang kekal. Ya Rahman Ya Rahim, jadikan kehidupan kami sebagai gelombang rahmatmu demi menjenjang kebahagiaan yang abadi. Jadikan layak bunda kami termuliakan dunia dan akhirat. Ampuni dosa kami dan dosa ayah bunda kami, Ya Rahman Ya Rahim, dan jaga pula keturunan kami, anak-anak kami lebih. Jangan kau jadikan mereka kelak terjebak di dalam perzinahan atau dalam perjudian atau dalam segala kemungkaran. Pelihara anak-anak keturunan kami, Ya Rahman Ya Rahim. Pelihara keluarga dan kerabat kami. Maafkan teman-teman kami yang dalam kemaksiatan. Hujani mereka dengan hidayah. Fafunu jami'u ya Allah, ya Allah. Insyaallah.